Wilis joget. Ayo. Ayo Mas, gak apa-apa. Mbak Wilis masih single. Baru semester 2. Ayo joget. Ajarin Lis, ajarin tangannya diajarin. Oh, udah punya anak ya. Oh, dadaknya ya. Ayo Mas. Ayo Bang, joget Bang. Ah. Ayo joget. Lihat kamera. Ayo Mas. Joget. Ajarin Les. Ayo. Ayo joget. Ayo Bang, enggak apa-apa. Apa-apa. Itu pinter joget, Lis. Itu yang belakang pinter joget. Oh, yang ini, Lis. Lis. Yang ini, Lis. Gak apa-apa, Neneng. Ini kakaknya. Hanya, eh? Lihat joget, ya. Karo tukang foto, nih, Lis. Masa kali yang mas patina.
Ayo Mas. Boleh Mas. Ayo. Joget yang lainnya yang mau joget. Yang mana lagi? Ayo nyawer. Nyawer juga boleh. Yang baju batik biru, Lis. Batik biru. Diambil batik biru. Hah? Ke sana aja, kasih. Semayar-mayar. Oh. Dek Wilis joget. Ayo kamera. Iya joget. Ambil gambarnya kamera. Hai. Mayar-mayar. Ayo yo. Yang lainnya yang mau joget bareng sama Mbak Wilis. Sukir diremas. Nah. Orang kayak Kasmin gue. Ayo Lis. Iya. Hari ini bersama dengan Sanggar Satelas Pengantin Melati Salon Lis. Iya, dengan priasnya Ibu Rusmiati, prias yang sudah terkenal baik di lingkungan sendiri maupun ke lain daerah. Kebetulan pada hari ini merias di rumahnya
Ibu Jainah dan beliau Bapak Komarudin yang sedang apa namanya menikahkan anaknya yaitu Nimas Ayu Erlin Puspitasari yang sudah dijodohkan bersama Dimas Bagus Imam Apriansah. Mulane moga-moga ya keluarga besar dari Ciputat Tangerang Selatan selalu mendapat ridho Allah, mendapatkan berkah. Nanti apabila melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Ciputat selalu apa mendapat keselamatan. Amin. Di lain hari bisa silaturahmi dengan keluarga di Sanggerman Rawalo ini ya. Kumpul bersama menjalin silaturahmi dengan keluarga di Rawalo. Betul nggak kenalis. Pengantinnya moga-moga baik. Jadi keluarga sing keprivilege. Sakinah mawadah warohmah warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar. Mudah-mudahan Lis pengantin atau mempelai berdua cepat diberi momongan. Amin. Mendapatkan anak yang soleh. Amin. Dilanjutkan dengan acara foto dari keluarga mempelai putra dari Ciputat. Dipersilakan untuk foto bersama dengan kedua mempelai.